Assalamualaikum. Welcome to my channel, Lali Edelweiss Channel. Di video kali ini kita akan membuat cover botol hand sanitizer. Ini botol yang mini, sangat kecil dan mudah kita bawa kemana-mana. Jadi ini bisa kita gantung di bagian luar tas supaya kita bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Nah, di sini kita bisa memakai benang dengan satu warna ataupun sembur atau multicolor seperti ini. Nah, di sini aku memakai benang Polycherry Onitsuka. Ini yang sembur atau multicolor. Nah, untuk teman-teman yang mau beli benang seperti ini bisa cek link di description. Nah, selain benang, kita tentu memerlukan hak pen. Dan untuk memesan hak pen ini juga bisa cek link di deskripsi. Kemudian ada korek untuk memotong benang atau juga kita bisa menggunakan gunting. Dan ada cantolan serta jarum untuk memasangkan rajutan ke cantolannya. Oke, sekarang kita mulai. Di sini kita hanya akan menggunakan tusuk single crochet. Di sini single crochet pot loop atau full, kemudian untuk ke atasnya atau badannya kita menggunakan single crochet back loop. Oke, sekarang kita mulai. Di sini kita siapkan satu benang kecil, ini untuk penanda. Teman-teman bisa memakai penanda seperti peniti. Pertama-tama kita buat slip knot. Nah, untuk mengawalinya ini aku menggunakan chain atau rantai, jadi tidak memakai magic ring. Tapi teman-teman juga boleh memakai magic ring atau fleksibel. Nah, di sini aku memakai dua chain. Satu, dua. Nah, kemudian chain yang pertama ini aku pakai sebagai dasar. Jadi di sini kita isi dengan 6 single crochet. 1 di lubang chain yang pertama. 2 3 4 5 6. Oke, ini 6 chain di putaran yang pertama. Lalu di sini kita pasangkan penandanya. Kemudian untuk putaran yang kedua, kita buat 2 single crochet increase. Jadi masing-masing lubang akan kita isi dengan 2 buah single crochet. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini pas di sini. Kemudian ini kita kesinikan untuk penandanya. Sekarang untuk putaran yang ketiga, kita buat dengan kita isi dengan 1 single crochet, kemudian 2 single crochet increase. Kali 6. 1 kemudian 1 single crochet increase.
Kemudian di sini satu single crochet, yang di sini satu single crochet atau dua single crochet increase. Lakukan 6 kali atau sampai bertemu dengan penanda yang di sini. Ini sudah sampai di putaran yang ketiga, selesai. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan dulu satu single crochet seperti ini. Ini penanda kita naikkan. Nah, dari sini kita akan membuat single crochet back loop. Jadi kita ambil satu loop saja yang di sebelah sini. Kita tinggal mengisinya satu lubang satu single crochet. Jadi kita buat back loop, memutar hingga ke atas. Ini kita buat kurang lebih 13 putaran atau 13 baris. Jadi tinggal kita buat satu persatu single crochet di masing-masing lubang. Di sini kita buat 13 putaran atau 13 baris menyesuaikan dengan tinggi dari botol. Jika botolnya lebih tinggi dan lebih besar, bisa kita tambah untuk besarnya atau lebar dari alas dan juga tingginya. Ini putaran yang terakhir atau yang ke-13. Masih single crochet back loop. Di sini kita luruskan dengan penanda. Di sini sudah selesai. Kemudian kita buat baris yang terakhir. Di sini kita buat single crochet-nya back put loop atau masuk ke dua-duanya. Satu, dua, tiga. Di sini akan kita hias dengan picot. Picotnya kita membuat 3 chain. Lalu slip stitch dengan masuk di loop bagian atas. Kita slip stitch. Lalu kita buat 3 single crochet lagi. 1 2 3. Lalu kita buat picot lagi. Tiga single crochet. Lalu satu picot. Kemudian tiga single crochet lagi. Satu picot. Tiga single crochet. Dua, tiga. Kita buat picot lagi. Sekarang tinggal single crochet. Satu, dua, tiga, empat, sampai di sini. Di sini kita buat single crochet-nya bolak-balik. Tambahkan satu chain. Kita buat 3 single crochet. 1 2 3. Kita balik lagi. Tambahkan 1 chain. Kita buat 3 single crochet. Ini kita buat sekitar 7 atau 8 baris. Nanti untuk
kita pakai sebagai cantolan atau gantungan. Dan di sini aku buat 8 baris. Nah, itu kita potong agak panjang nanti untuk menjahitnya. Oke, seperti ini jadinya. Penanda sudah bisa kita ambil. Oke, setelah ini kita pasangkan cantolannya di sini. Kita masukkan. Setelah itu kita jahit di sebelah sini. Nah, untuk menjahitnya usahakan mengikuti alur dari benang, jadi akan nampak rapi atau tersamarkan. Tinggal kita masukkan saja di sini. Jadi mengikuti alur dari benang ini. Di sini kita bisa menggunakan lebih panjang atau cukup sepanjang ini. Nah, ini untuk menyantolkan di tas atau ring tas gitu. Nah, kita bolak-balik lalu kita matikan di sini. Untuk cara menjahitnya ini bebas ya, atau mau pakai hakpen aja juga nggak apa-apa. Jangan lupa ini dimasukkan. Oke, sudah selesai. Bisa kita gunting atau langsung kita bakar. Ini sudah jadi. Tinggal kita masukkan botolnya. Seperti ini, pas. Ini tinggal kita cantolkan ke ring dari tas kita. Jadi gampang pada saat kita memerlukannya. Oke teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan bawa hand sanitizer. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia, Edelweiss indah melekat abadi. Bye-bye, wassalamualaikum.